sebuah misi. Misi Mario. Misi kita adalah mencari beberapa binatang yang ternyata lepas dari rumah mereka. Iya, mereka pergi. Entah mereka mau mencari makanan karena makanan sudah mulai sedikit, atau mungkin mereka mau mencari teman, bisa jadi, atau mungkin mencari rumah baru. Iya, kita tidak tahu. Nah, maka dari itu kita harus menemukan mereka, dan ketika sudah ketemu kita akan menempatkan mereka di rumah mereka masing-masing. Oh ya, di situ udah ada. Kira-kira binatang apa saja ya? Karena itu kita akan mencari misi ini dalam kelompok. Black. Black atau hitam atau bandeng. Nanti anak yang paling besar Badang ini akan memegang benderanya, yes. Dan yang di belakang itu kelompoknya mengikuti. Ya, ya. Silakan. Ini kelompoknya lihat ini ke belakang-belakang, lihat ini binatangnya. Ya, yang dekat dengan bendera kalian. Oke, tapi kalian harus melakukan dulu petunjuk yang ada di bendera. Oke, kita lihat dulu clue pertama apa ini kira-kira ya. Coba Kak Pena bantu ya. Mana kelompoknya, mana? Dibantu sama binatangnya baca. Wah, terakhir. Petunjuk pertama. Pinter dia, bisa terbanglah seperti apa katanya? Burung. Kalian akan terbang seperti burung berbaris ya, menuju bendera selanjutnya yang sama. Nanti kalian harus mencari yang oranye, Koma Putra mencari yang apa ini? Terbang bersama-sama menuju bendera selanjutnya. Terbang, dimulai. Terbang, ayo terbang. Kalau burungnya gini terbangnya nanti jatuh dia. Bisa terbang. Ayo. Kita berdiri dulu di sini. Yang sama kabutang dah. Tadi kabutang dah papi. Gimana suara burungnya? Ayo. Ini bendera oranye. Coba kita baca. Mana yang warna hijau? No. Oh, sana. Ayo, kita bisa mencari itu dengan cara bernyanyi bersama fly the butterfly. Bisa? Dina bisa? Saya bantu. Dina yang paling depan. Fly. Ayo, Koma. Ayo. 1, 2, 3, 6. Fly the butterfly. Wah. Kita lihat dulu dari tim biru. Misi kalian menyelamatkan binatang apa? Ikan. Ikannya kebetulan sama warnanya apa itu? Biru. Biru dan ada apanya itu? Ekornya? Ekor kuning. Nah, menurut tim biru, di manakah ikan itu tinggal? Tim biru. Di mana kira-kira dari keempat rumah itu, di mana si ikan tinggal? Coba lihat. Silakan dipasangkan, di mana dia kira-kira? Ditaruh. Ditaruhnya boleh. Ya, boleh langsung ditempel, kebawahin. Misi. Hijau, yang lainnya. Ya, semangat banget. Tim hijau, kalian mendapat menyelamatkan binatang apa? Petis. Binatang apa? Burung. Di manakah burung itu tinggal? Di mana burungnya? Ya silakan, coba tuh Dan. Awas matanya ngawuri ketusuk. Lalu apa di atas? Di mana? Di mana emangnya dia? Oke, iya, boleh. Sarangnya turun lagi dikit tuh, biar nggak ketutup. Kasih dong, Murah. Coba sebutkan juga. Burung tinggal di sarang. Coba yang lengkap. Burung tinggal di sarang. Iya, bendera hitam. Apakah misi kalian menyelamatkan kadal? Kadal? No. Apakah misi kalian menyelamatkan singa laut? Iya. Singa laut? Singa laut?
Oke, okay, kita lihat. Kita lihat. Coba Kakak Pena perhatikan gambarnya. Mana gambarnya? Kok enggak dapat gambar? Kucing laut. Lu. Gimana gambarnya? Kucing laut. Kucing laut. Satu grup. Ini Cima mengungkap. Kak Pena Cimana dia tinggal? Yang tahu angkanya angkat. Di Bandung. Silakan Naren bantu Kak. Oh, atau Cima. Cima udah tahu. Silakan di mana kira-kira rumahnya si si Berang. Ayo tuh. Ya, Cima, let's go. Ayo bangun. Cima dengar dong. Iya di rumahnya di Berang. Di rumahnya. Di pondok. Di pondok di sini sayur di jembatan. Yang mana? Aduh, sudah kelihatan. Iya, iya. Mau dibawa. Iya, mau dipetek. Coba kita taruh, langsung. Taruh dipetek. Nah, ditempel. Abang, sebentar abang kakinya berapa? 8. Dia masih iglu. Dia tinggal di mana? Putri tinggal di Jari. Iya, sarangnya namanya Jari. Siapa yang buatin itu? Siapa yang buatin Jari? Diri sendiri. Wih. Tangannya dipakai ya? Tangannya dipakai Oh iya, dan jitnya, tangannya, Yuna. Iya, jitnya. Silakan Putri, di mana? Kira-kira sarangnya laba-laba? Mana? Di garangnya. Oh, nggak tahu juga, mungkin di kayu itu adanya. Kalian masih ingat tupa itu tinggal di mana? Di kayu. Di kayu, di pohon. Atau di ranting-ranting. Atau di ranting-ranting. Berarti menurut Raju karena di sana nggak ada, di mana kita bisa taruh dia? Di pohon aja? Pohon mana? Di sini? Apakah di sini? Ah, Tantri! Oh, Tantri! Kalian, kamu setuju menaruhnya di sana? Tantri, di sana? Silakan Raju, bisa dibantu? Wah, di sana aja kita taruh kalau begitu. Wah, untung masih ada pohon di sana. Boleh di dalamnya, boleh di dalamnya. Iya, di situ. Wih, keren. Gak apa-apa. Iya! Coba Raju! Tupai tinggal di pohon ya. Kok di pohonnya itu ada banyak gini ya? Apa itu ya? Buah-buahan. Kok pada ada buah-buahan? Namanya aja pohon. Itu sebagai apanya si Tupai nanti? Sebagai makanannya. Oh, makanannya Tupai itu buah lah? Makanannya Tupai. Wah, keren. Dia suka semuanya apa saja buah-buahannya. Coba saya ingin dengar.